Seperti biasa, Bunda Sista sediakan satu wadah bersih. Kemudian kita bahan yang pertama. Bahan yang saya gunakan adalah Fair and Lovely. Untuk ini saya gunakan Fair and Lovely yang saset, harganya Rp4.000. Oke, tuangkan aja Fair and Lovely sini. Kemudian untuk bahan kedua yang saya gunakan adalah aloe vera gel. Tambahkan aloe vera gel sini Bunda Sister, 1 sendok teh aloe vera gel. Kemudian dua bahan ini kita aduk dulu. Oke, setelah banyak teraduk rata seperti ini, Bunda Sister bisa menambahkan dengan sedikit minyak zaitun. Oke, jadi setelah banyak teraduk rata, Bunda Sister tambahkanlah dengan sedikit minyak zaitun sini, teteskan aja. Jika Bunda Sister tidak mempunyai minyak zaitun, Bunda Sister bisa menggunakan baby oil, oil ataupun minyak kelapa. Oke, kita aduk-aduk aja seperti ini. Oke, jadi seperti ini aja. Setelah ini Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mengatasi kulit yang sangat kering, kulit yang kusam, keriput, kerutan semuanya, mencerahkan kulit yang gelap dan memudarkan flek-flek hitam. Untuk cara memakainya, pastikan kulit Bunda Sister bersih dulu, kemudian oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit wajah dan kulit leher. Diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, mudah kinclong, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Jadi untuk kali ini saya gunakan 3 bahan, yaitu aloe vera gel, minyak zaitun, dan Fair and Lovely. Jika bahan ini tersisa, Bunda Sister simpanlah dalam wadah yang ada tutupnya, kemudian simpanlah dalam kulkas. Karena bahan ini dapat digunakan sampai 3 minggu. Oke, jadi kalau membuatnya banyak, dapat digunakan sampai 3 minggu. Itu saja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.